Oke, selamat sore kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada di Nusantara. Kali ini kita akan membahas bagian-bagian dan fungsi pada mesin obras 4 benang tipikal. Ya. Ini ada 4 benang. Ini untuk benang jahit, ini untuk benang obras. Sedangkan ini untuk pengaturan. Pengaturan kerapatan kalau mau melonggarkan atau merapatkan pakai ini. Ini untuk penutup apabila ada patahnya jarum lalu mengenai ke arah kita ini pakai pelindung ini. Jadi ini safety harus memang harus ditutup seperti ini. Terus jarumnya ini ada dua jarum ya ini. Memang kondisi mesinnya ini belum dibersihkan, jadi memang agak kotor. Terus ini sepatunya, nah, cara melepaskannya pak di sini. Ini, nah ini melepaskannya nih. Nah, nggak bisa lepas. Oh ini. Nah. Untuk melepas, kalau untuk melepas bagian sini pakai ini. Nah, kalau mau membersihkan bagian-bagiannya itu pakai ini. Kalau mau melepas sebelah sini, ini ditarik ke kanan, didorong ke kanan, ya kan? Ya ini. Untuk pemasangan benang obras ini, itu bagian-bagiannya. Oke, kita kembalikan. Ini untuk ngisi pelumasnya di sini. Ya, di sini untuk pengisian pelumas. Terus pedalnya ini. Pedal, ini untuk pedal gas, ini untuk pedal sepatu. Terus hasil jahitan, hasil obrasan itu seperti ini, guys. Ini bagian ini juga bisa untuk pemotong karena ini pisau pemotong. Nah, kan? Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Bagian bawahnya seperti ini. Oke, ini tadi pelindung, ini pengatur kerapatan. Tempat oli, tempat benang. Ini untuk pemasangan benang tadi lewat sini. Terus ini sepatu. Oke guys, itu mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau di WA saya. Oke, selamat sore.